Berikut ini cara untuk melihat game yang terhubung ke Facebook. Ini bisa kalian praktekkan di Facebook biasa dan Facebook Lite. Jadi kita bisa melihat aplikasi apa saja yang terhubung dengan Facebook kita. Kalau kalian pengguna Facebook Lite, langsung buka Facebook Lite, kemudian pilih icon tiga garis. Ini kan ada yang namanya pengaturan. Nah, untuk tempatnya di sini di aplikasi dan situs web. Nanti kalian langsung kunjungi di akses menggunakan Facebook. Nah, ini game-game yang ada terhubung dengan Facebook, akun Facebook ini sudah kadaluarsa, yang ini sudah dihapus. Kalian cek saja seperti ini. Kemudian kalau Facebook biasa seperti ini, pilih akun tiga garis juga. Kemudian kalian pilih pengaturan dan privasi. Pilih pengaturan di sini. Jadi caranya hampir sama saja. Pilih yang namanya aplikasi dan situs web. Dan di sini juga tampilannya sama. Nah, yang ini. Kalau kalian lihat di sini yang masih banyak lagi, lihat aplikasi situs web yang dihapus. Itu saja caranya, silakan dicoba.